Dia seperti culanya di babi, Mas. Untuk senter, Mas. Ar. Oh iya, iya, siap. Karena gelap kelihatannya ya, dan sangat rumit gitu, Mas, ya. Ada dupa, ada ada arang. Loh. Ini, Mas, kayak jejak apa ya? Kayak batu-batu mulia ya ini ya? Iya, Mas, loh. Warnanya ukir-ukir asli, Mas. Kelihatan. Iya, kayak gede, kayak kura-kura, kayak fosil kura-kura ya. Iya, Mas. Sapu anu, sapu jagat, Mas. Iya. Nah, ini. Loh, lah, ada ember. Ada ember, Mas. Loh, loh, siap persajian. Ada. Permisi, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Permisi, Mbak. Lah, ada ceruk sini. Ternyata ada cobek, jejak-jejak perdupaan, minyak wangi, telur, Master. Ya, Master. Ah, ya Allah. Apa, Master? Hei. Para seekor katak yang sedang bertapa, dan katak ini benar-benar katak raksasa ini. Matanya itu, matanya sedang bertapa dan mengamati kita. Jendela masuknya cukup wingit ya, Master? Cukup tinggi. Terus, guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, kan? Al-Fatihah. Amit, Bang, gih, amit, insyaallah, amit. Ini kayak seperti tanduknya. Iya, Teh. Kok ada tanduknya ya, pokoknya? Iya, tanduk, Mas. Nah, tanduk, Mas. Ini tanduk apa cula, Master? Bedanya tanduk sama cula apa, Master? Kalau tanduk itu seperti kerbau. Ini kayak seperti culanya di babi, Mas. Oh, culanya. Ya, oh, atau cula badak ya? Iya, cula badak lebih tepatnya. Iya, cula badak ya. Cula badak laut juga ada. Oh iya. Di sebelah sana, tapi jalannya agak ekstrim, Mas. Licin-licin karena daun-daun pohon ini. Coba sikan dahulu. Iya. Biar lancar. Itu di hewan-hewan tupainya, Master, di bawah itu, Master. Lah, ini ada suara-suara aneh, Master. Saya coba, Master. Pelan-pelan, Master. Mbak, nuwun sewu, Mbak. Ya, nuwun sewu, Mbak. Pokoknya buat jalan itu enak. Terutama kayu-kayunya dirapikan terlebih dahulu. Itu, Mbak. Ini sangat indah, nyaman. Mungkin Master anu, Master, apa namanya? Bisa membawa kamera HP, Master, untuk senter, Master. Oh iya, iya, siap. Karena gelap kelihatannya ya, dan sangat rumit gitu, Master, ya. Iya. Ini, Mas. Oh iya, jejak-jejak persajian ini ya. Iya loh, ini loh. Oh, ini banyak-banyak jejak persajian ini. Loh, bekasnya loh ini loh. Iya, iya. Oh iya, iya, banyak. Ada dupa, ada iya, ada arang. Loh. Oh, sangat ini indah bentuknya gua ya, Mas. Iya, iya, iya. Kok merah-merah gitu ya? Loh. Nah, coba kalau masuk ke jendelanya itu. Iya. Mungkin nuwun sewu, Mbak. Nuwun sewu, Mbak. Assalamualaikum. 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 Nah, nuwun sewu. Lah, kita menemukan sebuah gua pertapaan yang masyarakat setempat mengatakan gua Kencono. Apa kemungkinan memang Ratu Kencono Wungu pernah bertapa di sini ya? Kita juga tidak tahu, tapi kita coba mengeksplor keangkeran serta kemudian jejak-jejak artefaktual dan kekunuhan dari peradaban gua ini. Nah, di sini itu ada sarang burung, Master. Loh, ini, Master. Iya. Nah, ini, Master. Nah, ini, Master. Iya. Ada sarang burung ternyata di sini, di dekat jendela masuk ini yang dari lorong ke atas itu, Master, ya. Nah, iya. Ini jendela masuknya cukup wingit ya, Master. Cukup tinggi. Terus, terutama di sana, Master, pintu keluar itu menghadap ke timur. Menghadap ke timur, Master. Nah, itu pintu keluarnya itu ada jendelanya yang dari atas. Ada dua pintunya, Master. Nah, itu yang atas itu, Master, ya? Iya, iya. Nah, sama yang bawah itu, Master, ya? Nah, ini. Dinding-dindingnya ini luar biasa. Sebenarnya gua ini itu jejak-jejak peradaban kuno ya, yang dibuat pertapaan. Coba kita eksplor semakin ke dalam. Apakah memang ada jejak pertapaan? Lah, di sini ada sebuah altar tingkatan yang lebih atas itu, Master, ya? Iya. Nah, ini. Nah, coba ini di dalam gua ini ada semacam batu borpal, Master. Luruh, iya. Nah, ini, Master. Nah, ini batu bulat. Iya. Ya. Batu bulat ke kandungannya. Ada kandungannya. Iya. Batu borpal itu, Master, yang ada di sini, Master. Sangat wingit, Master, ya? Iya. Nah, ini, Master, ada pertapaan, Master. Assalamualaikum. Rahayu, 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 rahayu. Nah, di sinilah, Master. Assalamualaikum. Kita menemukan ini ada tangga masuk. Nah, ada tempat untuk apa, Master, di sini, Master. Nah, ini ada tikarnya, Master. Iya, Mas. Nah, ini. Ada tikarnya. Coba kita cari jejak-jejak sesuatu di gua ya. Nah,
Assalamualaikum. 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 Rahayu, 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 rahayu. Nah, ini dalamnya gua itu cukup ini, Master. Cukup lah ini, selain ada jejak pertapaan, Master ya. Iya. Ada korek api juga, Master, di situ. Coba kita cari yang lebih dalam, Master ya. Nah, ini guanya ini. Nah, ini ada sap kerek, Master. Nah, ini. Ada sapu kerik, Master. Sapu kerik, Mas. Apa ini pusaka apa namanya? Sapu anu, sapu jagat, Master. Iya. Nah, ini. Lulu. Lah, ada ember. Ada ember, Master. Loh, ada siap persajian. Mbak, ada. Permisi, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Permisi, Mbak. Lah, ada ceruk sini. Ternyata ada cobek, jejak-jejak perdupaan, minyak wangi, telur, serta ember. Enggak tahu ember ini isinya apa, Master. Coba mungkin naik ke atas, Master. Awet, Mbak. Ada apa, Mas? Ada air, Mas. Air. Loh, air ada busuk, bedak. Ya? Bedak ya? Ada sisir. Oh iya, Master. Loh, coba mungkin di ada di benang. Ada sesuatu, Master. Ya, Master. Ah! Ya Allah. Apa, Master? Hei. Ada sesuatu yang menyemplung, Master. Loh, iya. Apa ini kok ada air ya di dalam gua, iya, ini, Master, Mas, ya? Oh, ini, Master. Ada katak. Kataknya aneh, Master. Panjang ini, Master. Woi, loh iya, Mas. Mana ini? Kataknya panjang. Terlihat apa, Master? Iya, Mas. Loh. Mana terlihat dengan jelas apa katanya? Matanya. Mata? Mana? Iya. Oh, ya matanya melotot ya? Iya. Oh, ya. Selain kata-kata apa, Master, di sini, Master? Ya, ada juga kata-kata. Telur, Mas, di sini. Iya, ada telur juga, telur, ya? Mas. Loh. Oh, gini, kan? Kalau begitu, coba menghadap ke sana, Master, ke pintu-pintu sana itu. Terlihat nggak lubang gua? Terlihat sangat indah, Mas. Iya, dah, sangat indah, dah. Loh. Ada tikarnya, Master, ya? Tikarnya juga. Dan sangat merinding. Iya. Ah, stop. Oh. Ada kata raksasa, Allah. Master. Ya Allah. Itu, Master. Loh, iya, iya. Iya, Mas. Hah? Iya, Mas. Aduh. Hah? Coba, Master. Ayo, Pak Master. Assalamualaikum. Ini ada kata raksasa, Master. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sakung itu mati. Kita tidak mengganggu, Mbah. Oke, coba Mbak. Kita sowan di sini. Sowan di sini cari pengalaman, ya, cari ilmu. Pengalaman, cari ilmu dan pengetahuan ya, Mas. Tentang mungkin jejak-jejak peradaban leluhur masa lalu, di mana ternyata leluhur kita demikian susah payah membangun gua cadas yang cukup keras. Dipahat menjadi goa dan di situ untuk menenangkan diri bertapa gitu ya. Ternyata kita menemukan seekor katak yang sedang bertapa dan katak ini benar-benar katak raksasa ini. Matanya sedang bertapa dan mengamati kita. Ternyata katak ini katak raksasa dan sangat besar sekali. Mbah, kita sowan di sini. Semoga kita selalu kemudian bisa hidup rukun, amin, ya, guyub rukun ya, amin. Nah, dan kita bisa merasakanlah kemudian, amin, leluhur kita yang demikian susah payah ya, sangat indah membangun. Nah, ini apa, jejak apa ini? Ada semacam beling ya. Iya, Mas. Nah, ini leluhur kita yang telah membangun gua ini untuk bertapa dan mendekatkan diri. Ini ada simbol apa ya, kayak putih ini ya? Iki seperti kayak simbol kehidupan, Mas. Iya, simbol bahwasanya angkara murka itu tidak sepantasnya dimiliki oleh seorang manusia. Iya, harus kemudian iya kita senantiasa harus saling apa ini, Mas? Master. Loh. Ini, Mas, kayak jejak apa ya? Kayak batu-batu mulia ya ini ya? Iya, Mas, loh. Warnanya ukir-ukir asli, Mas. Iya, kayak gede, kayak kura-kura, kayak fosil kura-kura ya. Iya, Mas, kayak fosil kura-kura, Mas. Kayak fosil kura-kura ini. Heeh. Nah, ini semoga hal seperti ini membutuhkan kajian lebih lanjut untuk kemudian kelestariannya. Loh. Dan kemudian tetap lestari ya. Nah, ini ada warna kuning-kuning keemasan ya. Iya, Mas, nah, ada kuning-kuning kan. Kayak emas, Mas. Iya, kayak emas ya ini. Loh. Ya. Iya, Mas, loh. Lah ya ini, ha. Kita juga terus kemudian ini ada yang warna kuning-kuning aneh ini di tembok. Kemungkinan alga atau jamur atau juga kemungkinan tak jejak-jejak mineral keemasan ya. Iya. Nah, di situ. Dan luar biasa sekali eksplor kali ini kita memang menuju sebuah gua kencana dan di sini kita ada tikar untuk bertapa. Artinya memang gua ini meskipun dibangun pada masa yang sangat lampau, ini terlihat masih digunakan oleh masyarakat sekitar sampai saat ini gitu.